Ikhwan wa akhwati fillah, kita juga bersyukur pada malam hari ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Husaini Hafidhullah Ta'ala, yang pada malam hari ini akan bercerita kepada kita semua tentang perjalanan beliau menemukan Islam, perjalanan beliau dalam mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Kepada Ustaz Husaini, kita persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah yang telah menghidupkan kita sebagai sebaik-baik makhluk, kemudian pula dipilih sebagai sebaik-baik umat. Sebagaimana Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Yang bermaksud, Allah telah memuliakan keturunan Adam, yaitu manusia, dengan menyediakan bagi mereka macam-macam kemudahan di atas daratan dan atas lautan, supaya insan ini bisa bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain, melihat kejadian Allah, keindahan Allah. Dan dia juga telah menyediakan macam-macam jenis rezeki yang baik untuk makhluk yang baik, yaitu manusia. Dan dia telah menjadikan begitu banyak makhluk, jinnya, malaikatnya, langit, buminya, dan juga bulan, bintang dan macam-macam lagi. Tetapi Allah memberitahu pada kita makhluk manusia adalah sebaik-baik makhluk. Kemudian Allah ingatkan kita, kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Selepas kita dibandingkan dengan makhluk yang lain, kita adalah insan, makhluk yang terbaik. Kemudian Allah pula mengatakan, berfirman, di antara begitu banyak umat sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Allah Ibrahim, sampai para nabi-nabi yang lain, Musa, Isa, kesemua umat nabi-nabi sebelum kita tidak mendapat title penghormatan yang Allah beri kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu title khaira ummah, the best umat. Yang saya hormati saudara pengerusi majlis dan juga para semua pimpinan-pimpinan di Radio Hang dan juga para asatiza dan para talibul ilmu, yaitu jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan kita berkeyakinan malam ini ramai juga teman-teman dari Singapura, ramai juga yang sedang mengikut program dari Malaysia. Oleh kerana
Teman-teman saya telah hubungi saya sejak pagi tadi untuk memastikan program ini akan berjalan. Jadi mereka juga sedang mengikut program kita bersama insyaallah. Jemaah muslimin dan muslimat, tajuk yang telah saya setuju ya untuk dikongsikan, untuk di-share dengan masyarakat umat Islam di Batam ialah tentang apa yang Allah takdirkan ke atas diri saya. Sebagai manusia yang dilahirkan oleh keluarga yang belum Muslim, keluarga orang Cina, ayah saya orang Cina, 100% Chinese, ibu saya juga 100% Chinese. Jadi 100% saya 200% Chinese. Ya. Artinya tidak ada kacukan, ya, pure Chinese. Sejak daripada kecil saya adalah seorang yang suka pada perkara-perkara spiritual. Itu kebetulan minat saya. Sehingga ibu saya sebelum dia meninggal, dia ada berbincang dengan ibu angkat saya, orang Cina juga, bahwa sewaktu ibu saya hamilkan saya, ibu saya suka makan nasi kunyit. Nasi kunyit ini artinya satu nasi ataupun pulut kunyit, ya, nasi pulut kunyit adalah satu makanan yang digunakan untuk upacara agama. Orang Cina juga kalau ada upacara agama mereka akan mempersembahkan pulut kunyit. Tahu pulut kunyit, ya? Ya, oke. Okay. Alhamdulillah. Itu kata ibu saya. Secara tidak langsung menurut mereka itu tafsiran mereka bahwa anak ini mungkin adalah anak yang suka beribadat, kata mereka. Tetapi oleh karena ibu dan ayah kita bukan Muslim, sesuai dengan sabda Nabi, kullu maulid yulad ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Rasulullah SAW bersabda bahwa semua bayi dilahirkan dalam fitrah, artinya Muslim. Tidak ada yang lahir kufur, semua Muslim. Tetapi kalau takdirnya keluarga mereka, orang tua mereka Yahud atau Nasara atau Majus atau yang lain-lain, maka biasanya sunnah tamah itu anak akan mengikut orang tuanya. Begitu juga berlaku pada diri saya, karena orang tua saya orang yang Buddhis, Taoist, Konfusi, ini gabungan. Orang Cina dia suka gabung, ya. Itu perkara normal, ya. Normal bagi mereka. Sebab itu kalau kita pergi the Chinese temple, kita akan lihat ada juga satu section Buddhis, ya. Ada satu section Taoist. Ada satu section lagi confuses. Itu perkara yang boleh dikompromi oleh mereka. Kesemua patung-patung yang dipercayai oleh orang-orang Cina semua ada janggut macam saya. Semua ada janggut.
Kalau tak percaya, kata-katanya ziarahlah ya, sekali-sekali ya, kepada tempel-tempel Taoism, ya, Confucianism. Hanya Buddhism saja tidak ada. Memang saya dibawa, dibesarkan dalam suasana itu, tapi di waktu yang sama, bila waktu saya lapang, waktu saya masih muda, saya suka berkhidmat di tempat-tempat ibadat ini. Ya, mungkin minat saya ke arah itu sudah ada daripada kecil. Ya. Ikut sajalah apa yang dilakukan oleh orang tua, oleh ketua-ketua agama ketika itu. Kita juga dilatih untuk menjadi seorang hamba yang fakir. Artinya kita tidak boleh pakai pakaian biasa, kita kena botak, kita kena berjalan tanpa pakai kasut atau sandal, artinya barefooted, dan bawa sesuatu untuk minta sedekah. Nilai ini bila saya banding, bila saya masuk Islam, sudah ada dalam Islam. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan atas bumi Allah dalam keadaan sombong dan bongkak. Jadi mereka ada tarbiyah dia. Tarbiyahnya melatih kita mengawal nafsul ammarah bisu. Oleh kerana terlalu banyak pantang larang yang datang daripada ajaran Buddhism, menyebabkan tidak sesuai dengan fitrah saya ketika itu. Ikut juga, tetapi di waktu yang sama kita rasa perlu kita cari sesuatu yang lebih rasional. Kerana banyak yang tidak boleh dalam Buddhism. Kalau ikut Buddhism yang betul, dia tidak boleh makan sebarang makanan yang berdarah. Artinya tak boleh makan ayam, lembu, kambing, ikan-ikan semua pun tak boleh makan. Artinya tidak dibenarkan kita membunuh. No killing. Mau makan sayur pun bukan sebarang sayur halal. Vegetarian yang betul-betul, bukan semua sayuran dihalalkan. Sayur yang halal ialah sayur yang kita tidak membunuh pohon itu. Karena membunuh haram. Seperti sayur tauge, tauge kita ini panggil, ya, bean sprout, ya. Tauge biasanya orang cabut daripada akar. Bila you cabut dari akar, haram, kerana kau telah bunuh ya, sayur itu. Kalau mau juga makan, bisa ambil gunting. Gunting di atas saja. Jangan cabut sampai akarnya. Kerana apa jenis pembunuhan adalah salah menurut falsafah ya, Buddhism ketika itu. Lama-lama kita pun rasa agak susah ya. Bila susah, umumnya bangsa saya, mana-mana agama kalau menyusahkan dia, dia hijrah. Dia mesti hijrah, cepat dan lambat dia hijrah. Saya pun buatlah satu penghijraan mengikut agama kakak saya. Kakak saya yang perempuan ya, sini kakak lelaki kan. Indonesia kakak kata lelaki ya. Perempuan juga sekarang ya. Dulu saya sebut kakak, dia kata laki-laki ya. Kakak saya orang yang aktif dalam agama Nasara. Saya juga ingin mencuba hijrahlah ke situ. Waktu di situ nampak dia
mudah. Ini serba mudah. Karena semua hampir boleh. Dalam yang pertama, semua hampir tak boleh. Arak tidak boleh, tipu tidak boleh, semua tak boleh. Bunuh tak boleh, perempuan tak boleh, judi tak boleh. Memang semua tak boleh. Pati-patinya tidak ada, tak ada. Kira ini macam sufi lah, yang betul-betul sufi punya. Tahlu selalu, pakai ihram selalu. Tapi bila kita hijrah ke Nasara, nampak mudah. Kerana kepercayaannya mudah. Kalau kita percaya kepada Nabi Isa sebagai Tuhan, He become our Savior. Dia jadi penyelamat kita, apa dosa pun, no problem. No problem. Jadi mudahlah, apa saja boleh kita buat. Orang muda sesuai, sangat sesuai. Tetapi selepas saya berapa tahun di dalam agama Nasara, saya rasa macam betul apa yang dibawa oleh Isa. Sepatutnya agama itu mudah. Kalau susah, bukan agama. Dan bila saya rasa itu yang betul, saya pun buat suatu perjanjian dalam diri saya. Saya mesti bawa agama salib ini kepada kawan-kawan saya yang belum menjadi Nasara lagi. Itu yang saya mengambil bahagian, khusus menjadi mubalig orang Nasara selama 2 tahun. Di mana? Di Pulau Pinang. Karena kalau itu benar, kita mesti selamatkan kawan-kawan kita. Tidak boleh kita selamatkan diri saja, mesti selamat orang lain juga. Ketika saya sedang mempersiapkan diri saya untuk menjalankan dakwah Masehi, Allah Maha Berkuasa. Karena saya selalu minta pada Tuhan satu saja sampai hari ini, wahai Tuhan, tunjuklah saya jalan yang betul. Saya nak mencari Engkau, saya nak mendekati Engkau, Engkau saja boleh pimpin saya, Engkau saja boleh beri petunjuk. Itu keyakinan saya. Karena waktu itu saya yakin dia, saya seru nama dia. Kuasa Allah, saya bila mengkaji konsep ketuhanan, mulai saya mendalami konsep atau tauhid dalam Nasara yang mempercayai bahwa God is the Father, the Holy Son, and the Holy Ghost. Concept one in three and three in one. Konsep ini memang susah nak faham. Oleh kerana kalau kita buat mana-mana perkiraan ala Cina, ala orang putih, ala Melayu, ala Arab, semua sama saja. Satu plus satu plus satu mesti tiga. Tapi perkiraan mereka satu plus satu plus satu, satu. Ini menimbulkan sedikit gangguan pada pemikiran saya. Logik saya tak boleh menerima.
tapi bijak. Bila saya tanya patri yang dijaga kami dulu, oh my father, can you enlighten me? Tolong, ya, tolong jelas pada saya kurang paham konsep ini. Susah dia nak pahamkan, tapi dia buat suatu contoh yang satu plus satu plus satu adalah satu yang sama. Bagaimana contohnya? Sekarang katalah saya seorang ayah, anak saya panggil saya siapa? Bapak, father. Saya mempunyai istri, istri panggil saya apa? Tak boleh panggil father. Istri panggil husband, bukan? Kemudian saya mau punya bapak, contohnya saya masih ada ayah saya. Ayah saya panggil saya apa? Anak. Betul tak betul? Betul lah. Mesti betul. Ya. Anak saya panggil saya ayah, bapak. Bapak saya tak panggil saya bapak. Bapak saya panggil saya anak. Orang yang sama, tetapi makamnya berbeza. Begitulah konsep Trinity. Ada sedikit logiknya, ada logik. Tetapi pada hakikatnya kalau kita mendalami lagi, kita tidak boleh menerima hakikat bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Karena kita tahu dalam Injil juga menceritakan sebelum Nabi Isa sudah ada Nabi Adam. Dalam Injil ada. Sebelum Nabi Isa sudah ada Nabi Nuh. Dalam Injil ada. Dalam Taurat pun ada. Karena Injil sekarang gabungan Old and New Testament. Gabungan dua jadi satu. Jadi bila kita cek semua ada. Nabi Ibrahim ada, Nabi Lut ada, Nabi Saleh ada, Nabi Musa ada. Kalaulah Isa itu Tuhan, bagaimana ya? Kita tahu Isa datang selepas Nabi Musa, selepas Gautama Buddha, tapi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim panggil Tuhannya bagaimana? Adakah Nabi Ibrahim panggil Ya Isa, Oh Jesus, my father, my Lord Jesus. Jesus tak wujud sebelum Nabi Ibrahim. Bagaimana Musa panggil Tuhannya? Adakah Nabi Musa menyeru Nabi Isa? Karena Nabi Isa belum wujud. Psychological warfare, ghazwatul fiqh, mengganggu. Karena kalau saya sendiri ragu-ragu, saya takut saya tak mampu mempertuhankan konsep Trinity bila saya jalankan dakwah Masihi. Takut saya. Sebab itu saya ingin mantapkan akidah saya dulu. Akhirnya rahban yang jaga saya kata, my son, memang itu approach mereka. Imam-imam itu panggil pengikutnya, wahai anak-anakku, my son. Kita pun panggil my father,
Ini adab. Dia sebagai guru kita, dia sebagai imam kita, kita panggil my father. Dia akan panggil my son. Let the Holy Spirit come and explain to you. Ini kepercayaan orang Nasara. Kalau kita ada confusion, ragu-ragu tentang ketuhanan, tunggu Rohul Kudus datang. Itu saja ya, sebagai hujah yang terakhir. Dan dia jelas kita tak paham, jelas tak paham ya. Masih tanya, dia pun tak ada jawaban. Kalau dia pun diajar begitu saja. Okay. Macam kita tanya orang tua tak kita, kenapa kau buat ini? Ada dalil. Dia bukan kira dalil, semua orang buat. Ikut saja. Okay. Dia pun ikut saja. Saya pun tunggu, itu arahan imam saya. Tunggu sehingga the Holy Spirit come to you. Saya tunggu-tunggu, tak datang-datang. Saya memang suka spirit-spirit ini. Saya tak pernah lari daripada spirit. Kalau orang kata sana ada hantu, saya mau tidur di sana. Sampai hari ini, kalau saya mau masuk rumah yang baru atau rumah lama, kemudian kita nak masuk, sebelum keluarga masuk, saya masuk dulu. Untuk 3 hari, 4 hari duduk sana, solat sana, azan situ, kadang-kadang saya tidur. Haram tak? Kerana rasa jugalah ya. Karena memang dia pun makhluk juga. Dia dijadikan oleh Allah sebelum kita. Jin-jin ini Allah jadikan sebelum kita. Malaikat Allah jadikan sebelum kita. Jadi kalau dia tak ganggu kita, no problem lah. Dia pun nak duduk situ. Kita tak boleh halau dia. Kerana apa? Kerana kita pun ada jin. Kita pun tiap-tiap orang ada satu jin, ada karim kita, betul tidak? Ya, semua orang ada jin. Kita pun ada kiraman katidin, ada malaikat juga. Karena spiritual ini tak boleh dipisahkan, dia mesti bersama dengan kita. Jadi saya kalau spirit-spirit ini, no, tapi tidak datang spirit. Ketika itu saya sedang nak mengkaji apa itu Islam. Ramai juga teman-teman saya orang Islam, keturunan Melayu, kalau Malaysia Islam Melayu. Tapi belum pernah satu teman saya yang beragama Islam pernah mengajak saya kepada Islam. Dia mengajak saya makan, ada main-main dengan dia, ada. Tetapi tak pernah ajak saya tentang Islam. Inilah hakikatnya. Saya yakin sama juga di sini. Kita pun Muslim semua. Sudah 40 tahun, 50 tahun. Teman-teman saya, kita ramai yang belum Muslim. Pernah tidak kita ajak dia pada Islam? Ajak makan boleh. Ajak Singapura naik ferry boleh. Ya, ajak buah-buahan boleh, tapi agama nafsi-nafsi sama juga di negara Malaysia. Peluang untuk saya bertanya tidak ada, karena mereka tak pernah cerita Islam pada saya. Saya sendiri ingin mengenal Islam, mau baca Quran. Kata mereka tak boleh. Dan nakal yang mereka kadang-kadang, hari ini baru saya sedar, artinya selepas saya masuk Islam baru saya sedar, kalau dia nak bercakap sesuatu sesama dia tentang saya, dia akan gulana kalimah ba alif ba ya. Kalau sama dia, jaga-jaga ini ba alif ba ya nih. Saya pun, mana saya tahu apa itu ba'alih bayah waktu itu kan.
Selepas saya masuk Islam, baru saya tahu apa itu ba'alif baya. Rupa-rupanya mereka suka guna nama sandaran kepada bangsa saya. Ini bangsa ba'alif baya, bangsa yang suka makan babi. Kalau orang saya meninggal, dia tak panggil mati, dia panggil Cina mampus, Melayu mati, orang Arab mati, orang India mati, Cina saya mampus. Kalau tanah perkuburan Cina, dia tak sebut pula perkuburan. Kubur orang Kristian, kubur India, kubur orang putih. Sampai saya punya kaum, ini jerat. Pernah dengar? Tak dengar, alhamdulillah. Dia tak sebut kubur Cina, jerat Cina. Jerat Cina. Berarti Cina ni tak betul lah. Saya mau baca Quran tak dikasih kerana dia kata najis, kotor. Betul tidak? Kadang-kadang kita juga ada kepahaman itu. Ini kitab Quran, kitab suci. Kita orang Islam mau pegang pun kena ada wudu. Apalagi orang tak Islam. Kita pun tak ada peluang nak baca Quran. Hanya kuasa Allah, saya tidak putus asa. Saya baca kitab sejarah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sejarah Sayyidina Umar menjadi satu sebab dengan izin Allah saya memeluk Islam. Melihat kepada dia seorang anti-Islam, anti Nabi, sudah ambil tekad nak bunuh Nabi, takdir Allah dengan surah Toha dia memeluk Islam. Jadi saya ketika itu rasa kitab ini mesti ada kekuatannya sendiri yang boleh mengubah satu insan yang begitu benci kepada Nabi, akhirnya memeluk Islam menjadi khalifah Rasul yang kedua. Sehingga Nabi gelarkan Umar Al-Faruq, di mana dia berjalan semua syaitan lari. Kalau Umar lalu saja Batam, Batam tak ada syaitan. Seakan-akan begitulah hebatnya iman Sayyidina Umar Al-Faruq, yang tidak pernah kompromis dengan benda yang batil. Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil, dia tak pernah kompromi. Luar biasa ya, keimanan Sayyidina Umar. Tapi kalau Umar sekarang banyak juga, kalau dia jalan, dia pun jadi syaitan. Itu saja beza. Nama sama, hanya sikapnya tak sama. Itu bezanya. Nama hebat, kita mau bukan nama saja hebat, kepribadian kita mesti hebat. Saya memeluk Islam bukan mudah, tuan-tuan. Kalau saya boleh ingat kembali waktu saya masuk Islam, tak ada yang senang. Pertama, orang Muslim tidak buka pintu mereka untuk menerima saya. Kedua, saya mau daftar pengislaman saya pun susah. Akhirnya saya ambil kesimpulan, saya duduk di masjid 4 tahun. Hampir boleh kata seluruh masjid di Pulau Pinang, di bandar, semua masjid yang saya pernah tidur.
saya hijrah sini satu minggu, sana dua minggu, sana satu bulan, hijrah, hijrah. Karena saya pun senang di masjid, tak mengganggu sesiapa. Bila ibu saya tahu saya masuk Islam, dia tanya saya, di mana kau duduk sekarang? Saya kata, ibu jangan susah, di rumah saya besar-besar. Kita tak mau juga cerita kesusahan kita kepada mereka. Nanti mereka kata, apa gunanya, apa untungnya kau memeluk agama ini? Rumah bukan tidak ada, bilik ada, katil ada, balik saja. Biar saya menghadap. Saya sudah biasa, no problem. Dalam saya duduk masjid, saya orang yang suka jaga masjid. Karena saya jaga juga, ya, tokong-tokong dulu, gereja pun saya suka jaga tempat ibadah. Saya jaga kebersihannya, saya sapu, saya lap, itu memang menjadi fitrah saya. Tapi orang masjid tak senang dengan saya. Karena waktu itu masjid-masjid di negara saya dan juga di kampung-kampung ini penuh dengan tin atau tin susu atau tin susu. Ya. Kenapa ada tin susu? Karena banyak orang berasap di dalam masjid. Banyak nyamuk masjid. Bila banyak nyamuk, banyak asap. Banyak orang merokok dalam masjid. Saya dulu sebelum Islam merokok juga. Masuk Islam saya sudah hijrah, no more smoking. Tapi orang ramai smoking. Saya bersih, dia smoke, saya bersih, dia smoke. Jadi sekali-sekali adalah saya berkata-kata, daripada bawa rokok dalam masjid, lebih baik bawa gaharu. Gaharu asapnya wangi. Oh, marah orang. Saya rasa tak sesuai tempat ibadat itu. Waktu kalau kita pergi tokong-tokong Cina, ya tak nampak orang masuk tokong Cina bawa rokok, semua bawa gaharu, bawa makanan, bawa bunga, bawa buah, macam-macam. Ada pisangnya, ada orangenya. Tapi zaman sekarang sudah modern. Dia tak bawa yang asli, semua plastik. Bunga plastik, buah plastik, ayam plastik, semua plastik. Tak percaya kata saya, sudah ziarah. Saya suka jaga tempat ibadat ini kerana apa? Kerana rezeki murah. Duduk di tempat-tempat ibadat ini, makanan garanti ada. Orang letak, dia balik, kita makan. Itu saja. Sambil jaga, sambil makan. Sambil jaga, sambil makan. No problem. Kerana kepercayaan waktu itu, bila orang buat persembahan, ini saya nak bawa supaya kita paham falsafah orang saya. Nak minta sesuatu dari Tuhan, jangan minta dengan tangan kosong. Mesti bawa sesuatu kepada Tuhan dulu. Beri kepada Tuhan sesuatu sebelum minta sesuatu. Sebab itu cara hidup orang Cina sampai hari ini senang. Sebelum dia nak minta apa-apa dari kamu, dia kasih makan dulu. Betul tak? Orang Cina dia punya tahiyat, dia punya salam pun bukan assalamualaikum, kan, good morning, sudah makan belum. Dia punya salam, bagus. Jaga perut dulu. Ini kalau sudah relax, relax semua.
Orang saya tak boleh tak boleh tidur lapar. Siapa yang tidur lapar, kalau dia mati, bagi orang saya su'il khatimah. Sebab itu dia mesti makan. Sebelum tidur mesti makan. Supaya kalau dia takdir dia mati dalam keadaan kenyang, itu husnul khatimah. Ada falsafah-falsafah dia. Sebab itu dia tak pernah kira masalah makan. Orang saya tak boleh kedekut dalam makan. Nak minta sesuatu dari Tuhan, kasih Tuhan makan dulu. Lepas itu kita pun boleh makan, boleh, tapi dengan syarat sebelum nak makan kita kena ambil dua jenis kayu ataupun dua koin ya, shilling. Kita goyang 3-7 kali, witir ya. Lepas itu kita lempar satu bunga, satu kepala, satu bunga, satu, 3 kali kepala bunga, kepala bunga, kepala bunga. Okey, berarti Tuhan sudah habis makan, baru kita makan. Tapi kalau kita buangkan koin itu, shilling itu, sekali kepala bunga, kali kedua bunga-bunga atau kepala-kepala, tak boleh ganggu lagi, dia sedang makan. Oh, macam-macam yang kita boleh belajar. Sebab itu orang saya kalau mati, mayatnya tak pernah masuk ke dalam peti sehingga datangnya malam. Kalau siang pagi-pagi dia mati, dia tak masuk mayat dalam peti sehingga datangnya malam. Dan dia tak akan tanam mayat itu sehingga waktu zuhur. Kerana apa? Kerana dia pun percaya adanya mungkar nakir. Dia percaya ada malaikat maut. Hanya dia percaya malaikat semua makan. Jadi kalau nak masukkan mayat ke dalam peti, masuk waktu malam, waktu malaikat sedang makan dinner. Cepat-cepat masuk. Nanti habis malaikat makan, siapa masuk dulu ya? Biarlah, bypass. Dia nak tanam selalu tengah hari. Kenapa? Dia kata waktu itu lunch time, makan siang. Supaya bila dah habis-habis, mungkin malaikat tanya, siapa masuk dulu? Bypass lagi. Semua ada kira-kiranya. Itu mengikut kepercayaan mereka. Dia percaya ada akhirat, dia percaya ada azab. Singapura ada kan? Satu kawasan, kalau kita masuk tempat orang Cina, dia tunjuk azab-azab neraka bagaimana, azab-azab nikmat syurga bagaimana, semua dia tunjuk. Balik kepada Christianity itu, bila saya masuk Islam, tak mudah ya. Kerana ketika itu orang Islam belum terbuka lagi. Dia anggap orang kalau masuk Islam ketika itu semua ada kepentingan. Saya pun tak tahu apa kepentingannya. Saya nak daftar nama pengislaman saya di majlis, majlis kata tak boleh kerana saya bawa umur 21 tahun. Kerana kalau daftar dia kena bagi duit. Saya pun tak tahu ada duit. Saya mau daftar saja, tak dikasih. Sehingga saya kena bawa ibu saya. Tapi sebelum saya nak bawa ibu, saya nak senangkan pengislaman saya secara berdaftar.
Bila orang tanya saya, Bapak ada? Bapak sudah mati. Betul, Bapak saya mati sebelum saya masuk Islam. Saya masuk Islam 68, dia mati 62. Dia tanya, ibu, ibu pun mati, ibu ada lagi. Siapa jaga? Kakak saya. Suruh kakak datang, bawa surat mati bapak, surat mati ibu. Oh, susah juga. Saya mau senangkan pendaftaran, susah juga. Tapi terpaksalah bawa ibu. Kenapa? Karena saya nak daftar pengislaman saya, dapat sijil resmi, saya boleh tukar paspor saya, karena saya mau ke Madinah. Saya sudah dapat, kawan saya ajak saya ke Madinah untuk mendapat paspor. Ada agama Islam, nama Islam, saya kena ada pendaftaran resmi. Saya bawa ibu saya. Pegawai yang bertugas kata, bagaimana saya boleh percaya cakap engkau? Dulu saya tanya, ada bapak kata mati, ada mak kata mati, sekarang bawa satu perempuan kata itu emak engkau. Orang Cina pantang cakap mati. Oh, marah mak saya ketika itu. Dia kata saya mati. Marah dia. Saya pun maafkan dia, mak. Bantu saya lah. Saya nak pergi luar negeri. Kalau tidak susah. Mak tak payah belanja. Waktu itu saya naik kapal. Itu kapal yang terakhir pergi Mekah daripada Malaysia. 2 minggu perjalanan. Itu sejarah saya ke Timur Tengah. Ala kulli hal, memanglah pengalaman saya dalam Islam, peringkat awal tak senang. Sebab itu bila ada kawan-kawan saya sekarang masuk Islam, dia kata susah, saya tengah cerita mereka 5 minit, saya kata, apalah susah kamu, tak susah pun. Kerana sekarang banyak pertubuhan jaga saudara baru, banyak kemudahan telah diberi oleh majlis agama, macam-macam telah berubah sekarang. Waktu saya tak ada lagi. 60-an orang tak kisah siapa masuk Islam. Menyusahkan orang Islam saya, dia kata. Memang bukan senang, sampai saya pernah dihalau dari masjid. Saya jaga kebersihan masjid, orang masjid halau saya keluar. Saya letakkan kain baju saya dalam beg kawasan masjid, dibuangnya di luar. Marah juga, saya pun marah. Saya mudah kan, orang muda mudah marah. Saya sudah mau jatuh sama orang masjid. Hanya kawan saya baik, jangan. Kalau you jatuh, confirm you jahat. Sebelum you jatuh, dia dah kata you jahat. You jatuh, confirm jahat. Saya pun sabar, alhamdulillah. Sebab itu saya tak pernah cerita pada keluarga saya kesusahan ini. Takut dia akan menghina agama ini. Kalau mereka tanya, bagaimana? Okey. Duduk bagaimana? Rumah besar, dia tak tahu. Kalau dia tahu, masjid katil pun tidak ada. Tilam pun tidak ada. Atau tikah saja. Tapi alhamdulillah, mereka nak halau saya keluar, saya tak nak keluar. Saya kata, ini rumah Allah, bukan rumah Tuhan. Tuhan ada rumah, saya tak ada rumah, ini rumah saya. Mereka lapor pada polisi. Polisi datang kerana ada juga orang muda, kawan-kawan saya tidur masjid juga. Polis datang tengah malam. Mana rumah? Kawan saya orang Islam, rumahnya tepi-tepi masjid. Sana, balik. Balik. Dia gerak saya. Mana rumah? Saya saudara baru, ini rumah saya. Ah, you tidur sini. Alhamdulillah. Kadang-kadang Allah Maha Kuasa. Ada orang tak suka, ada juga orang yang suka.
Alhamdulillah. Memanglah pengalaman saya, kuasa Allah alhamdulillah, tidak lama saya belajar ke Madinah, 6 tahun di situ. Waktu itu Rais Jami'ah Syekh bin Baz, dia sebagai orang panggil apa, Rektor Jami'atul Islamiyah. 6 tahun di situ, lepas itu saya pergi ke Syria, negara yang sedang berperang sekarang. Saya belajar sana 2 tahun. Lepas itu saya pergi kerja dekat Perancis, membantu Lajiin min Cambodia, pelarian-pelarian Islam dari Cambodia yang hijrah ke Perancis. Saya bertugas itu 1 tahun. Pulang saya ke tanah air, bertugas dengan pertubuhan kebijakan Islam Perkim. Waktu itulah saya juga diamanahkan untuk adakan daurah Islamiyah, kursus-kursus perkadiran dakwah di negara Muslim minority Southeast Asia Pacific dari tahun 80-an. 84 saya dipinjamkan ke Hong Kong untuk jadi pengarah Islam di pusat Islam Hong Kong. 1 tahun saya pulang. 92 saya berhenti daripada Perkim dan saya aktif dalam pertubuhan yang telah saya asaskan, Jamiatul Al-Qadim, yang tugasnya memberi khidmat kepada manusia, tak kira apa agamanya, apa bangsanya. Melalui khidmat inilah kita jalankan dakwah Islamiyah yang menyebabkan sejak tahun 80-an sampai sekarang tidak kurang dari 5,000 orang yang telah kita Islamkan. Ya. Bukan dalam negeri saja, sampai juga negara-negara Eropa, Jepun, Australia, Tonga, Fiji, Papua New Guinea, alhamdulillah. Ya. Nampaknya memang manusia sedang mencari ketuhanan, kebenaran. Kebenaran ada pada kita. Hanya sayangnya kita tidak menjalankan dakwah kepada mereka. Yang ada pada kita semua, muslimin dan muslimat, ialah kita ada macam taklim, ada islahiyah, ada tazkirah, ada. Kerana istilah dakwah ini telah salah pakai dan guna oleh kita. Erti dakwah sebagaimana Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ila al-akhir ayat. Sebagaimana Allah berfirman, wa man ahsanu qawla mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Kalau kita baca-baca ayat-ayat dalam Quran, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Semua mengandungi perintah dakwah yang bermaksud menyeru orang yang belum Islam pada Islam. Tapi oleh kerana kekeliruan kita, macam malam ini saya tidak bercakap dengan orang yang belum Muslim, saya bercakap dengan semua orang Islam. Ini bukan nama dakwah, ini dinamakan imma yukata ad-dinu nasiha, sebagai nasihat. Ataupun wazakir fa inna zikratan fa'al mu'minin, sebagai peringatan. Kita umat ijabah, kita bukan umat luar Islam, umat yang sudah menerima Islam. Kalau umat yang sudah terima Islam, ada orang datang mengajar kita tentang Islam, bukan dia ajak kita masuk Islam, dia hanya mengingatkan kita tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. Sesama umat kita kata islahiyah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum,
menggunakan kalimat dakwah bila kita bercakap dengan orang Muslim adalah suatu kekeliruan, menyebabkan dakwah kita mati karena kita salah terjemahkan maksud dakwah. Dakwah yang sebenar mengambil ajak orang yang luar Islam masuk, tak itu namakan dakwah. Macam kita nasihat, ingat mengingat, kita memperbaiki keadaan kita, itu saja islahiyah, harakah islahiyah, harakah islahiyah, ataupun kita kata nasihat, adilu nasihat, ataupun kita kata tazkirah atau taklim. Paham saudara-saudara? InsyaAllah. Kalau tidak, tak jalan dakwah. Nanti kita pun kata, sudah, kita sudah dakwah. Sama siapa dakwah? Sama Abdullah, Umar, Fatimah. Ini umat sudah Muslim, mana ada dakwah lagi? Umat ijabah, dakwah, jumpa Acong, Murusami, Peter, ya, Robert. Ah, itu baru namakan dakwah. Macam Nabi dan sahabat, coba lihat tuan-tuan dan puan-puan, 23 tahun saja Nabi ambil masa untuk membersihkan seluruh kota Mekah dan Madinah. Ini negara yang penuh dengan syirik. Kalau kita kata kita majority, Nabi minority, dia menjadi utusan Allah, istrinya mengikut Khadijah, sepupunya Ali menerima dakwanya, kawannya Abu Bakar terima, 4 orang mula-mula dikelilingi oleh orang musyrikin. Nabi tak lari dan tak berhenti dalam menyeru manusia kepada Allah. Siang malam dia jumpa kawan-kawannya, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah, sama-samalah kita sebut la ilaha illallah. Berapa lama? 23 tahun. Mekah bertukar wajah, Madinah, Yathrib bertukar wajah. Kita sudah hidup sebagai seorang Islam berapa puluh tahun? Sudah berapa puluh tahun kita belajar? Bukan bertambahnya orang Islam kadang-kadang, tapi bertambahnya syirik. Karena kita tak jalankan dakwah. Tengok pribadi Nabi. Bila dia nak pergi dakwah di Taif, orang Taif tidak sambutnya dengan bunga, tapi dengan batu, sehingga berdarah badan Rasulullah dicederahkan oleh lemparan batu. Allah takdirkan malaikat Jabal turun menghadap Nabi, minta izin dari Nabi untuk menghancurkan penduduk Taif yang telah mencederahkan utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi kepada perwakilan daripada Allah itu? Karena ada malaikat tukang jaga gunung-gunung, Taif itu pergunungan. Rasulullah menjawab, inni lam ub'as la'aman walakinnani bu'istu da'iyan wa rahmah. Allahumma hdi qaum fa innahum la ya'lam. Lihat kepribadian Nabi. Dia berdakwah mengajak orang kepada Tuhan yang Maha Esa. Mereka lempar batu pada dia. Malaikat datang menghadap minta izin untuk hancurkan penduduk Taif. Dengan sehancur-hancurnya malaikat yang jaga, senang saja. Tetapi Rasulullah bersabda, saya tidak diutuskan oleh Allah untuk membawa kecelakaan, kehancuran, kebinasaan. Tidak.
tetapi saya diutuskan oleh Allah sebagai da'ian, a caller, a savior, penyelamat, warahmah, membawa rahmat, membawa kasih sayang, menyatupadukan semua kabilah, menjadikan satu umat supaya kita hidup sebagai satu keluarga, tidak bermusuh antara satu dengan lain. Iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'amati akhwana. Dulu kamu hidup bermusuh-musuhan, bunuh-membunuh, gaduh antara satu sendiri. Islam datang menyatukan, padukan semua kabilah. Berapa kabilah ada di Mekah waktu itu? 360 kabilah. Karena ada 360 berhala, sekecil-kecil sampai sebesar-besar. Setiap berhala mewakili satu kabilah. Dia juga masyarakat majmuk. Apa yang kita selalu bagi alasan, oh masyarakat majmuk. Zaman Nabi sudah ada masyarakat majmuk. Oh sini banyak yang orang belum Islam. Zaman Nabi pun dikelilingi oleh orang yang belum Muslim. Nabi tak lari dari perjuangan. Nabi berdoa, ya Allah, jangan azabkan mereka. Berilah petunjuk kepada anak mereka. Kalau orang tua mereka tidak mau terima seruan saya, beri hidayah pada anak mereka. Kalau anak mereka tidak mau, beri hidayah pada cucu mereka. Tengok pandangan Nabi, visi Nabi jauh. Allah kabulkan doanya. Kita pernah doa begitu tak? Dakwah dah tak pernah, doa pun tak pernah. Astaghfirullahalazim. Ya. Artinya kita lupa tanggungjawab kita. Kalau tuan-tuan tak pandai dakwah, ilmu dakwah tak ada, tak tahu nak cakap, tak apa, jangan cakap. Nanti cakap salah susah. Lagi orang keliru, lagi orang tak percaya. Saya baru ini datang 4 orang Islam. 2 orang muda umur 19 sampai 23, 2 orang tua. Semua datang cerita pada saya, Ustaz, saya tak semayang lagi kerana saya tak percaya agama ini lagi. Ini orang Islam. Saya suruh anak saya tolong tengok dulu. Kerana orang muda. Anak saya ketua pemuda dalam pertubuhan kami. Anak perempuan saya, dia guru tajwid di dalam internet, mengajar ke semua murid satu dunia. Dia berpusat di Macedonia. Itu anak perempuan saya. Alhamdulillah mereka semua aktif dengan kerja-kerja dakwah. Orang muda tak tahan. Anak saya kata, oh ini susah ini. Dia cakap dengan saya, dia tak mau semayang kerana dia tak percaya. Pening kepala anak saya, macam nak tampar dia, kata orang. Saya kata, jangan. Lagi you buat, lagi dia benci Islam. Biar saya cakap dengan dia. Lepas 1 jam saya cakap dengan dia, dia tanya saya, besok saya mula semayang subuh saja boleh tak? Subuh saja, satu waktu saja. Saya kata, daripada tak semayang langsung satu waktu lagi baik. Bukan saya kata tak payah 4 waktu, 5 waktu, tapi dari you tak semayang langsung, you nak cuba satu waktu, lebih baik something better than nothing. Esok subuh dia tak semayang. Alhamdulillah. Selepas tu dia ikut kuliah kita. Yang satu lagi kata, Ustaz, saya nak terus terang dengan Ustaz, saya dah tak semayang. Saya tanya, sudah berapa lama? Adalah berapa tahun? Dia belajar di mana? Di Amerika. Ini orang intelek. Ini semua anak-anak intelektual. Dia tak mau cakap Melayu dengan orang English speaking.
Jangan panggillah ustaz-ustaz Melayu, dia tak mau cakap. Dia kata ustaz Melayu tu tak ada intelligent, IQ tak ada. Dia hukum kita saja. Bila saya bercakap dengan seorang ustaz dulu, orang Melayu, dia kata, orang Melayu kata, ada syaitan dalam badan kau. Itu saja kita kata syaitan, syaitan. Dia tahulah dia ada syaitan, tak ada. Bila suruh semayang, dia tak mau semayang, datang azan, ustaz itu tekan dia, sujud engkau, keluar syaitan. Oh, marah dia betul. Apa punya ustaz, dia kata. Saya manusia aja kena syaitan. Dia tak boleh terima. Kita tak ada hikmah, tak ada kesabaran. Yang ketua orang dewasa ini kata, saya tak semayang. Siapa-siapa semayang, dia buat syirik kepada Allah. Wah. Saya pun terkejut juga. Cuba kau terang sekali lagi. Saya berkepercayaan siapa-siapa yang sembahyang dia syirikkan Allah. Saya pun nak paham ini cakapan orang Islam. Kenapa saudara cakap begitu? Cuba saudara bagi suatu contoh menyebabkan saudara kata orang sembahyang syirik. Tengok orang Cina, dia sembahyang tak? Sembahyang. Dia buat syirik tidak? Syirik. Kenapa dia syirik? Kerana dia sembah patung. Patung dibuat daripada apa? Dibuat dari apa? Batu. Ada buat dari kayu. Kita kata orang Nasara syirik. Kenapa? Dia sembah salib. Kita kata orang India syirik. Kenapa? Dia sembah patung. Apa bezanya orang Islam? Dia sembah Ka'bah. Ka'bah itu batu kan? Oh, wow. Saya kata, ada betul lah saudara cakap. Jangan main-main. Ini orang intelek yang sudah cuba memahami Islam cara lain, cara logiknya. Saya kata tidak mustahil ramai orang Islam sembah Ka'bah. Siapa yang sembah Ka'bah memang boleh membawa pada syirik. Waktu itu bukan ada dalam hadis-hadis cerita kalau orang tanya begitu apa nak jawab. Bukan. Kita kena minta, ya Allah bagilah hidayat, ya Allah bagilah sesuatu jawapan untuk saya jawab soalan orang ini. Allah bagi juga idea, ilham datang. Apa surah cakap, saya setuju. Saya kata saya setuju. Takdirnya satu hari kalau Allah izin, musuh-musuh kita masuk ke Mekah, bawa helikopter yang canggih, dia angkat Ka'bah. Dengan kekuatannya dia angkat Ka'bah, dia pindah Ka'bah ke Hawaii. Kalau siapa ikut Ka'bah, dia sembah Ka'bah. Syirik. Tapi kita tak akan sembah. Dia angkatlah. Kita tetap arah ke situ kerana Ka'bah adalah kiblat kita. Itu saya. Direction, bukan kita sembah Ka'bah. Oh, dia boleh terima pula. Saya kata, cuba lihat orang Islam semayang di Malaysia ini, di Indonesia kah, di Eropah, ada yang letak Ka'bah depan dia? Ada tak? Kalau you letak juga, confirm sembah Ka'bah. Kita tak letak Ka'bah, kita hanya tengok mana kiblat kita. Tapi
Orang yang sembah batu itu, kita kata dia sembah batu. Di mana dia pergi, kalau dia pindah rumah, dia pindah juga benda itu. Di mana dia letak, di situ dia arah. Betul tak betul? Betul tak betul? Memang betul. Walaupun saudara semua tak faham, betul. Baru saya cerita, kalau siapa yang sembah ikut batu, habis. Memanglah dia sembah batu, tapi kita tetap di situ. Itu kiblat kita. Saya bagi contoh saja. Ingat tak dulu, contohnya tuan-tuan, waktu saya tahu jam 9:30 sudah habis ya, 5 minit lagi. Ini kata contoh saja Ka'bah. Ini Hajar Aswad, jurusan ini Hajar Aswad, Rukun Yamani. Sini pintu Ka'bah. Sini makam Ibrahim. Ingat tak? Siapa-siapa yang semayang, berdiri sini, berdiri sini, berdiri sana, semayangnya tak sah. Semayang yang sah hanya berdiri di kawasan sini, kawasan yang ada makam Ibrahim. Paham tak? Oh, bahaya. Gimana? Ini semua orang pergi Ka'bah, keliling dia berdiri. Bagaimana ini ustaz kata tak sah? Memang berdiri sini tak sah, berdiri ini tak sah, berdiri saja sini saja sah. Karena mula-mula kiblat kita bukan sini. Di mana? Di Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ada jurusan sana. Sebab itu Nabi berdiri sini saja. Nabi tak berdiri sini, berdiri. Selepas Nabi hijrah ke Madinah, bila turun ayat suruh tukar kiblat, baru Nabi menghadap. Waktu itulah sampai hari ini boleh berdiri sini, boleh berdiri sini, boleh berdiri sana. Kalau mula-mula tak boleh, sini saja. Kerana arahan itu di situ, Nabi tak mau ketinggalan Ka'bah, dia berdiri di belakang sini. Secara tak langsung macam mengajak Ka'bah, tapi itu bukan kiblat kita yang pertama. Kiblat yang pertama di Masjid Al-Aqsa. Paham ya? Alhamdulillah. Tak paham pun paham dulu. Lama-lama kita tambah lagi ilmu insyaAllah. Jadi saudara-saudari yang kami hormati, inilah secara ringkas ya, berapa pengalaman saya yang saya ingin berkongsi. Kalau nak cerita tentang riwayat hidup saya saja, 2 hari tak habis ya. So saya ambil mana yang saya rasa penting ya. Tentang pribadi saya tak penting sangat, tapi misi perjuangan kita lebih penting ya. Bagaimana kita nak bawa Islam kepada masyarakat yang belum Islam, dan bagaimana kita boleh menyatupatukan umat Islam kembali. Itu perlu dipikir oleh kita bersama, kerana itu tanggungjawab kita bersama. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Sama-sama berpeganglah teguh kepada hukum-hukum Allah, dan jangan kamu berpisah. Perpisahan, perpecahan bukan datang dari Islam. Datang dari kita, kelemahan kita, salah paham kita. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman kita, kuatkan perpaduan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita ummatan wahidah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita berhenti untuk sesi kedua, yaitu sesi soal jawab. Fatafadhal.
Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz Husaini yang telah memberikan dan memaparkan cerita yang sangat menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran yang berharga buat kehidupan beragama kita. Bagi antum yang ingin bertanya, ikhwan wa akhwat fillah, silahkan langsung mendatangkan kertas pertanyaan antum ke meja kami. Muslimin tak ada persoalan lagi, terus baca saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi Ustaz telah jelaskan bahwa manusia yang belum sampai kepadanya pengetahuan tentang Islam, maka di akhirat kelak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah pada saat sekarang ini masih ada manusia yang belum mendengar atau mengetahui tentang Islam atau ajaran Islam, dan yang termasuk orang yang akan diuji kembali di akhirat kelak, apakah orang yang hanya mengenal adanya agama Islam akan tetapi tidak mengetahui ajaran Islam, atau yang memang tidak mengetahui adanya agama Islam sama sekali? Dalam pengalaman saya, jangan jauh di Malaysia negara saya, bila kita buat survey di perkampungan, yang mana orang Cina sudah hidup bersama orang Islam 50 tahun lebih, kerana dia berniaga di situ. Kita tanya, Uncle pernah tidak dengar apa itu Islam? Tahu tak apa? No. Yang saya tahu, Islam itu Melayu, Melayu itu Islam. Itu saja. Mengatakan bahwa masih ada tidak zaman sekarang, zaman teknologi, ada masyarakat manusia yang tak tahu Islam, memang banyak. Kerana media sekarang diguna oleh musuh-musuh kita menimbulkan fitnah kepada Islam, sehingga orang takut agama ini. Jadi dakwah Islam yang sebenar, yang dikehendaki oleh Allah dan Nabi-Nya, bukan dengan teknologi sangat, itu boleh diguna, tetapi lebih penting dakwah bilhal, melalui contoh. Waktu kita muamalat dengan orang, jangan tipu, jangan bohong, jangan curi timbang, beramanah, janji kita tunaikan, cakap benar. Itu saja. Kalau muamalat kita tunjuk kita bagus, orang kata Muslim number one. Sekarang kita tahu, kita orang niaga ada kan, kadang niaga sama-sama Muslim dengan niaga sama orang yang belum Muslim, mana kita rasa lebih senang hati? Kadang-kadang bersama yang belum Muslim lagi senang hati, dia ada nilai. Kalau pergi Jepun, semenjak saya contoh, tak boleh lawan. Orang Jepun bilang sama saya, kalau orang Islam masih gagal menyusun kasutnya, dia tak boleh bawa Islam ke Jepun. Tengok disiplin kasut saja. Orang Jepun, mana dia pergi majlis, bagaimana ramai orang kalau dia
buka kasut, kasutnya dia atur tertib macam saf juga. Kita punya kasut Allah saja yang tahu. Mau tahu dia ada keluar nanti tengok kasut mana dia kemana, wallahu alam. Ya, nanti orang itu dah tenang ke sini, tenang ke sana, sana je pun you tak akan lihat sistem ini. Tiap-tiap orang terbuka kasut saja atur satu persatu, dan cara dia susun kasut tak boleh depan tempat masuk keluar, karena tempat itu orang akan pijak. Jangan pijak kasut orang. Kita apa nak buat? Tak pijak tak bisa keluar tu. Sudah dibanjiri dengan kasut. Ini contoh saja. Jadi berdakwah itu wajib, fardu ain. Tak boleh dengan lisan, dengan hal. Dakwah bil hal, contoh akhlak itu lebih afdal. Memang banyak lagi yang belum kenal Islam. Saya tahu, saya yang kerja dakwah ini. Lately ini kita buat street dakwah. Di Malaysia kita sudah start. Di Eropah sudah start. Di depan stesen kereta api, di depan-depan mall, kita siapkan counter. Siapa saja datang, Islam for you, Islam for you, Islam for you. Dan orang terbuka, dia ambil. You want a Quran? One Quran for you. Want Quran Indian? Ada. Mau Chinese? Ada. Mau English? Ada. Macam-macam sedang berjalan. Di dunia barat sudah berjalan. Dan di Malaysia baru bergerak. Di negara lain, wallahu a'lam. Yeah. Dan memang Masya Allah, Ramadan yang dulu, yang baru ini, kerana murid kita banyak pergi ke masjid, jumpa tetamu-tetamu yang datang nak melawat masjid, kita dakwah. Bukan bagi pakai baju tutup aurat saja, tidak. Bawa dia masuk bilik bagi penerangan. Itu yang saya telah buat tahun 84 di Hong Kong. Bila orang nak masuk masjid, ada orang masjid halang, ada orang Islam nak pukul mereka. Dia kata ini najis, tak boleh masuk masjid. Akhirnya polis datang. Polis pun bukan Islam juga. Dengan kasut-kasut dia tak boleh pukul. Orang yang bukan polis dia mau pukul. Saya kata kenapa begitu? Ini kotor, najis. Kenapa you kata dia najis? Kalau dia masih duduk luar, bagaimana dia boleh hilang najisnya? Bila dia mau masuk masjid itu sudah bagus. Orang Islam masjid pun tak mau masuk kadang-kadang. Ini orang tak Islam mau masuk bagus, dia nak tahu apa yang kita buat dalam masjid, benda apa yang kita sembah. Kerana ada orang berkata di negara saya, orang asli, dia kata orang India tak makan lembu. Kerana apa? Kerana dia sembah lembu. Kerana lembu tu lambang ibu. Dia kerja kuat untuk kita, turun sawah, naik sawah, dia proses susu untuk kita minum. Kalau kita sudah minum susunya, kita sudah anak susu lembu. Maka mana boleh makan dia? Macam bunuh ibu kita, ibu susuan. Wah, betul juga. Ada logiknya. Tapi sekarang dia pun sudah langgar. Dia kata, lembu sekarang tak turun sawah lagi. Ini lembu malas duduk jalan tepi jalan. Daripada kita jaga dia, kita semelih dia. Dia pun sudah hijrah sikit. Jadi dia kata, mungkin orang Muslim tak makan ba'alif baya kerana dia sembah ba'alif baya. Sebab itu ada setengah orang nama sumis nak tengok apa yang kita sembah. Kita ada mihrab kan, masjid besar-besar mihrab. Dia nak tengok ada benda yang tersembunyi tak dalam mihrab itu. Betul. Saya bawa orang masuk masjid. Orang masjid kadang halang. Saya kata, ada problem jumpa saya ya. Kemudian, jangan ganggu saya sekarang. Ini tetamu saya. You ada problem jumpa saya kemudian. Datang lagi bulan Ramadan sudah, orang dari Jerman, dari France, laki, perempuan semua datang masjid, boleh tengok, tapi dia nak tengok kita semayang.
Ramadan kan kita qiyam mulai tahajud, kita ada qiyam tarawih yang kita panggil tarawih yang Nabi panggil qiyam mulai ya, ataupun qiyam Ramadan. Dia nak ikut, mana boleh ikut dalam masjid? Tak boleh. Murid saya bawa dia ke markas kita. Dia datang, semua pakai pendek lah. Dia memang pakai dia semua pendek-pendek, kan? Jadi dia kata, I want to pray with you. Is that possible? I said, why not? Saya minta muslimat saya, kasih dia pakai tutup aurat. Biar dia latih. Yang muslimin, kasih dia pakai sarung. Semayang, duduk tepi kamu. Hujung. Dia jangan tengah-tengah, nanti susah, kan? Hujung sekali. Suruh dia ikut. Dia pun ikut semayang qiyam Ramadan. Ihdah asyara raka'at. Arba'a thalatha. Itu yang kita buat. Ikut dia. Lepas tu baru kita adakan tazkirah. Bawa dia masuk kasidah Zamzam, kasidah Tamar Madinah, Ajwa. Sambil berdakwah, this is not any water. Not from France, not from Switzerland. Makkah. The purest water on earth. Zamzam water. Oh, dia rasa gembira. Holy water, yeah. Holy water. Number one in the world. Orang pergilah Switzerland, pergi France, tak bawa air balik. Orang pergi Makkah, tak bawa balik Zamzam, bergaduh. Tak sah. I don't play this water, very powerful. Saya kasih dia minum. This. Saya kasih dia tamar. Ajwa. Medina. Our prophet did. Wah, dia rasa macam dimuliakan. Saya kata, this is what Islam say. Kemudian selepas itu ada yang mengikut kuliah kita lagi. Itulah dakwah kita. Jangan halang mereka. Pernah satu orang daripada Tasmania datang jumpa saya. Saya kata, saya mau pergi dakwah. Dia mau ikut. Dia mau masuk masjid juga. Saya kata, apa? Duduk tepi saya. Jangan cakap dengan orang. Cakap dengan saya saja. Kalau orang tanya, so cakap dengan saya. Jadi orang tanya, ini saudara baru, insyaAllah belum muslim. Dia ikut saya semayang. Selepas satu bulan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bukan susah nak dakwah. Tunjuk akhlak yang baik. Jangan halau orang. Kita kena dekatkan orang. Kita terbalik. Oh, najis. Macam kita bersih sangat. Malu kita. Tengok rumah kita malu. Ini bilik air dia lagi bersih daripada bilik tidur kita. Jangan kita pandang hina pada orang. Sebab itu dakwah itu tak susah. Tuan-tuan dan puan-puan, maksud saya memang dakwah perlu kepada pendekatan secara saksia, bukan through media. Fadal. Banyak soalan tetapi mungkin tak sempat jawab semua ya. Bismillah Ustaz. Saya punya teman orang Cina. Dia beragama Nasrani, Nasoro. Kalau main ke tempat saya, dia suka ikut dengarkan radio Hang dan tanya siapa ustadznya. Dan feeling saya, dia tertarik dengan agama Islam. Pertanyaannya, harus mulai dari mana kalau mengajak dia ke agama Islam? Harus di start invite him to Islam. Bila ada orang tunjuk minat, cepat hubungkan dia dengan pihak-pihak yang arif, pihak-pihak yang mampu membimbing dia. Jangan hantar dia ke sebarang tempat, takut nanti dia keliru terhadap agama. Kalau dia sudah tertarik dengan Radio Hang, bawa dia ke sini. Jumpa dengan ustaz-ustaz kita yang sudah ada kepahaman tentang Quran Sunnah, insyaAllah saya yakin dia dapat ajar orang yang baru ini Islam yang sebenar, yang tidak dicampurkan dengan adat kebudayaan, pure
Quran Sunnah. Itu yang kita ajar di negara kita, di markas kita. Everything direct Quran hadis, Quran hadis, bukan culture, bukan tradition, tidak. That will be the best. Itu yang paling baik, dekat pada orang yang ahlinya. Takdirnya kalau ada orang ini pergi ke Malaysia nak merawat ya, ziarah Malaysia, hubungkan mereka dengan kita. That is very important. Ya, itu yang kita buat selalu. Kita ada network supaya dia datang, kita pula layan dia. Nak tunjuk bahawa inilah Islam. Di masanya orang Islam adalah saudara sesama Islam, dan itu tetamu kita. Dan kita ada satu nilai, man kana yu'minu billah wal yaumul akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat mesti muliakan tetamunya. Tak kira muslim atau belum muslim, itu tetamu kita. Supaya yang belum muslim dia tengok layanan kita yang baik, dia boleh tertarik kepada Islam. Itulah jawapan saya. Dekatkan dia kepada Radio Hang dan ustaz-ustaz kita di sini. Kalau mereka ada problem, hubungkan dengan kita insyaAllah. Kita bisa ya langsung cakap dengan dia insyaAllah. Kita boleh bagi panduan apa yang terbaik. Macam di Malaysia, kalau ada orang ada minat tentang Islam, kita terus kata, tolong ceritakan pada ayah, isteri ataupun kamu punya keluarga, bawa dia jumpa kami. Itu cara kita. Kita tak mau orang sembunyi. Benda yang baik jangan sembunyi, terus terang. Dan bila keluarga dia datang, alhamdulillah, keluarga dia dapat faham apa itu Islam. Sekali jalan kita berdakwah. Saya pernah dakwah satu anak masuk Islam dulu. Dia bawa kakaknya, dia bawa ibunya, dia bawa abangnya. Selepas dia masuk Islam, kakak dia masuk Islam. Selepas kakak dia masuk Islam, abang dia masuk Islam. Selepas abang masuk Islam, ibu dia masuk Islam. Selepas ibu dia masuk Islam, dalam 2 bulan meninggal ibunya. Allahu Akbar, rezeki dia. Itu cara kita berdakwah. Ibu saya juga alhamdulillah, sebelum dia meninggal, saya selalu ziarah dia. Saya kata, ibu, terimalah Islam, tak rugi. Kalau ibu mati Islam, 1 bilion tiap-tiap hari, sekurang-kurang 1 bilion orang Islam doa untuk roh engkau wahai ibu. You tak rugi. Kerana orang Islam semua semayang. Semayang kita selalu baca tahiyat. Dalam tahiyat kita doa untuk semua orang Islam. Untung kita. Akhirnya ibu saya bersyahadah. Tidak lama dia meninggal. Alhamdulillah. Ya, jangan putus asa. Jangan putus harapan. Itu jawapan saya terhadap soalan. Faddal. Bismillah. Ustaz, selama Ustaz menjalankan dakwah yang mulia ini, apakah Ustaz mendapatkan ancaman dari orang-orang non-Islam? Ada apa? Like a black mirror treating. Oh. Pernah tidak orang blackmail atau orang mengugut kita? Tak pernah. Alhamdulillah. Yang nak mengajak kita lagi ramai. Nak tahu. Tapi tak pernah kita dihalang umumnya. Yang halang mungkin kadang-kadang kerana politik. Dia takut pada kebenaran. Dia menghalang. Kita di London, kita bagi ceramah di Dewan Gereja di London. Padrinya datang. Dan kita pernah di India, padri datang, sami pun datang. No problem. Kita no problem. Kadang-kadang problem dengan orang Islam saja. Orang no Muslim no problem. Di Australia kita berdialog di dewan orang Kristian. Very open. Dan kalau di Hong Kong dulu begitu juga. Kita akan adakan satu majlis interfaith. Kita pilih tajuk, tiap-tiap bulan kita beredar. Bulan ini di dewan di pusat Islam. Bulan depan di dewan orang Nasara, di kanisah dia. Lagi 1 bulan di dewan
Tokong orang Buddhis. Tajuk kita pilih, konsep ketuhanan menurut Islam, Buddhism, Kristen, kita bincang. Konsep peranan wanita dalam masyarakat, pandangan Islam, Kristen, Buddhis, kita bincang. Tak bergaduh. Semua alhamdulillah, kita tak pernah ada confrontation, kita tak pernah debate, kita ada dialog. Kita dah buat macam-macam, no problem dengan orang yang belum Islam, alhamdulillah. Sampai sekarang kita belum lagi ada problem. Jazakallahu khair. Nah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bagaimana gambaran tantangan dakwah sunnah menghadapi fitnah syubhat di Malaysia? Yang kedua, mohon reference komunitas kajian sunnah di area sekitar Kuala Lumpur. Challenge in Malaysia. Oh. The first question. Ada tak masalah dakwah Quran Sunnah di Malaysia? How to face fitnah syubhat? Ya, kita alhamdulillah, kita di Malaysia, Malaysia samalah di mana-mana saja ya. Malaysia ke Singapura ke Indonesia, kita jiran ya. Kita Nusantara. Sama saja. Masalah juga saya yakin sama saja. Kadang-kadang berlaku kesalahpaham antara kita ialah kerana kita kurang berdialog. Kita kurang bermusyawarah. Kita tahu agama kita cantik, Islam itu indah. Saya tertarik pada Islam kenapa? Satu-satu agama yang saya lihat yang begitu teratur. Begitu halus disiplinnya dalam Islam. Semua masalah ibadat Allah telah cerita sekecil-kecil sampai sebesar-besar. Siap, ready. Tak payah kita nak reka fikir ini, ikut saja. Tidak ada dalam agama yang lain. Everything ready made. Ikut saja. Jadi agama kata fa in tanazak tum fi syai'in fardhuhu ila Allah wa rasul. Kalau kamu berselisih faham dalam apa urusan kamu orang Islam, sikap kamu berbeza dengan orang yang tidak Islam, kamu ada rujukan, kamu mesti duduk panggil semua orang yang ada sedikit salah faham, duduk dan kita bincang. Apa hujah kamu yang kamu kata ini benar? Apa hujah kamu kalau kamu kata saya salah? Kita di Malaysia memang kita suka adakan perbincangan, mesyuarat. Tak payah terbuka, ini masalah keluarga sama Islam. Duduk, yang you kata saya salah, mana dalilnya? Kalau you ada dalil kata saya salah, sami'na wa ta'na, syukur you dah nasihat saya, saya pun taubat. Tapi kalau takdirnya saya ada dalil mengatakan bahwa apa yang saya kata itu benar, apakah kamu bisa menerima? Kita masih ada sedikit lagi masalah orang tidak bersedia untuk adakan bermusyawarah. Tapi selain dari itu tak ada masalah. Ada sedikit-sedikit itu biasa. Tapi sekarang kita sedang berusaha supaya semua pihak menerima hakikat masalah orang Islam mesti diselesaikan dalam sistem perbincangan musyawarah. Tak payah orang lain campur, kita saja. Kalau you kata saya salah, you mesti ada dalil. Pergi mana-mana mahkamah di dunia pun, kalau you kata orang itu salah, you kena bawa hujjah, dalil. You must have hard evidence. Bukan hearsay, hearsay tidak. Mesti dalil qad'iyah. Syukur alhamdulillah, sudah banyak perubahan. Dan saya yakin, ya, al-haq pada akhirnya dia mesti mengatasi yang batil. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil
innal batila kana zahuka. Kiranya kita kena sabar, kita kena banyak berdoa, kerana perubahan manusia ini tidak senang. Kalau orang sudah biasa dengan suatu cara, nak ubah mengambil masa. Seperti kita dulu, kita pun macam tu, tapi alhamdulillah Allah telah memudahkan kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan juga saudara-saudara kita yang lain. Itulah jawaban secara ringkas daripada saya. Ada soalan terakhir? Last. Which one? This one is asking information for Ta'lim Sunnah Fi Malaysia, Kuala Lumpur. Information tentang kelas-kelas ataupun daras orang-orang Quran dan Sunnah ada di markas kita. Kalau di Al-Qadim, di Petaling Jaya, itu boleh pergi pada website kita dan boleh lihat aktiviti kita. Yang kita buat kelas kita, satu minggu kita ada hampir 1, 2, 3, 6, 7 kelas satu minggu. Dan kelas kita yang 3 yang saya ambil in English, itu terbuka untuk semua Muslim, yang belum Muslim dan saudara-saudara kita. For 3. Itu kelas hari Rabu pukul 10.30 sampai 12.30, hari Sabtu hari ini pukul 11 sampai Zuhur, dan hari Ahad esok pukul 11 sampai Zuhur. Bila saya tidak ada, pembantu saya Ustaz Syarif daripada Amerika, dia akan mengisi program saya. Yang English kita ambil, yang bahasa Melayu ada sahabat-sahabat kita yang lain, termasuk Ustaz Rasul akan isi program kita, Ustaz Yunus, Ustaz Ridwan daripada keturunan India masuk Islam, dia kum kelulusan Madinah, dia akan datang bantu mengadakan kelas-kelas tarbiyah, tasfiyah untuk masyarakat di Malaysia dan juga daripada luar negara. Kerana kita banyak kontak dengan overseas, banyak orang yang datang Malaysia second home program, mereka ikut kuliah kita. Kerana di situ saja ada yang in English pada umumnya. Itulah caranya. Address kita, kita pergi www.alqadim@my@gmail. Alqadim, alqadim@gmail.com. Nanti you boleh masuklah program itu. YouTube banyak. Program kelas kita semua online. Kelas kita semua itu satu dunia mengikut. Bukan di Malaysia saja, is online. Dan kadang-kadang dalam satu bulan sekali saya ada satu programnya yang online juga, New Muslim Academy, yang berpusat di Amerika. Jadi kita akan ada online, yang mana satu dunia punya jemaah-jemaah yang nak ikut program itu akan menunggu dan akan respon pada waktu itu. Alhamdulillah, itu teknologi yang membantu kita ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan usaha kita. Hanya nasihat saya yang terakhir, saudara-saudari yang kami muliakan, jangan be judgmental, jangan senang menghukum orang. Kalau kita tahu kita benar, tak cukup saja kita tahu kita benar, kita kena cuba membawa kebenaran ini supaya orang lain pula menerima. Orang boleh terima kalau kebenaran ini dipersembahkan dengan penuh hikmah dan berbudi bahasa. Jangan marah orang, jangan hukum orang, jangan fitnah orang, jangan tuduh orang. Kalau dia tidak tahu, tugas kita memberitahu. Selepas kita dah bagi tahu, apa yang mesti kita buat, saudara? Selepas kita dah bagi tahu kawan-kawan kita yang hak, apa yang mesti kita buat? Selepas kita dah bagi tahu, kita kena doa. Tak boleh tak doa. Kerana yang buka hati mindanya bukan kita. Allah, Nabi siang berdakwah, malam berdoa. Tak boleh kita selamatkan dia, tarik dia kepada hak, dia tak mau sambut tangan kita. Tangan ini mesti arah ke atas. Bawah dah gagal, nak tarik dia tak boleh.
tangan itu arahkah, ya Rab, bukalah pintu hati saudara saya, bukalah pintu hati keluarga saya, jangan putus asa. Ya, mesti berterusan, ya, nasihat berterusan. Insya Allah hasilnya Allah yang tentukan, bukan kita. Faham ya? Jangan bermusuh dengan sesiapa lagi. Jangan fitnah memfitnah lagi. Mana dia kata kita salah, dengar dulu. Sebab itu saya kata, nak jadi seorang yang berjaya, nak jadi seorang pelajar yang berjaya, dua benda saja yang kena buat. Macam Nabi sebut, usikum bitaqwallah. Bagaimana nak takwa? Sama wa ta'ah. Kekuatan umat dulu bukan kerana kekayaan mereka, bukan kerana ramainya mereka, kerana mereka ada kualiti. Apa kualiti mereka? Dengar, patuh. Dengar, patuh. Itu saja yang kita pernah buat. Dengar baik-baik. Kalau dalil ada dalam Quran dan hadis, ikut. Selamat dunia, selamat akhirat. Itu dia tugas kita. Kalau tidak, kita akan jadi umat apa? Sami'na wa asaina. Ada dua saja kumpulan. Sami'na wa ata'na atau sami'na wa asaina. Kita pilih. Tapi orang yang sudah ata'na, jangan putus asa. Istiqamah, tunjuk akhlak yang baik supaya kita dapat selamatkan orang lain. Mudah-mudahan Allah jayakan usaha kita bersama, dan Allah lembutkan hati-hati keluarga kita, teman-teman kita yang jauh daripada kita, supaya satu hari mereka akan bersama kita sama-sama mengangkat Islam. Ala Islam ya'lu wala yu'la alai. Islam paling top, tak ada lebih top daripada Islam lagi. Wabillahi taufiq wal akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.